guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Aprilia di Lestari. Akhirnya April upload video lagi setelah beberapa minggu absen ya guys. Sorry, karena lagi pingin refreshing aja. Dan saat ini April lokasinya ada di Karoseri Adiputro. Tapi April bakalan bahas yang mau keluar. Ini ada bis dari perusahaan rokok Sukun Kudus Jawa Tengah. So, ditonton terus ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Ada. Iya. Halo, Pak. Iya, Pak. Kenal mungkin sering lihat. Saya kenal. Loh. Di YouTube ya? Di YouTube. Beliau enggak kenal. Loh, enggak lah, tahu. Seruain udah dikasih tahu soalnya. Iya, iya. Pak, apa yang pagi ini Mbak April? Oke. Maksudnya tekniknya mungkin sore. Iya, iya. Ini nanti kita mulainya jenengan dulu. Iya. Bukan bertiga ya? Bukan. Dulu. Sama Pak Epek dulu. Enggak apa-apa. Oh nanti, nah. Loh, nanti belum lontor semua. Nah, nanti keburu pulang loh. Mau sekarang? Oh gitu, masih ada yang ini ya. Mandor, mandor. Aduh. Iya, boleh. Mak, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kesini lagi. Sebentar ya, ini. Bentar Om ya. Iya. Ini mau didorong ditampilkan. Tutupannya. Anu ah, itu anak. Tutupannya tangga. Nah, punya kita biasanya kan cuma tutupan. Heeh. Ini yang botol ngeplet. Oh, ada engselnya. Oke, oke. Ini aku tunggu pasang speaker message yo. Bentar ya. Heeh. Enggak apa-apa. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuh, sama April lagi. Sorry ya, April udah lama nih, hampir 2 minggu nggak nge-vlog karena banyak urusan yang harus diselesaikan dulu. Nah, kali ini April sudah ada di depannya bis apa? Warnanya biru. Kira-kira bis apa ya guys? Dan balik lagi ke single glass. Tetap single glass yang paling manis kan? Sarange gitu ya. Jadi hari ini April bakalan ngeliput bis dari bukan PO, tapi perusahaan pabrik rokok. Pabrik rokok dari mana? Dari Kudus. Nah, pabrik rokok apa? Sukun. Tidak biasa itu lancar ya. Pak, jangan tegang-tegang. Kurang istirahat ya? Enggak, memang bodinya kayak gini. Oh gitu. Biar kelihatan lebih fresh. Dipijeti dulu. Mohon maaf, tak pencet boleh ya, Pak? Nah, mantap. Ami? Sudah, ayo. Silakan, Pak. Oke guys, kali ini aku sudah bersama Pak Epe. Pak Epe, gimana? Yeah. Sehat? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi nyampe di Adiputro jam berapa? Saya jam 7.15-an, Mbak. Yeah. Jam 7.15? Yeah. Langsung dari Kudus? Iya, yeah, Mbak. Waduh, langsung dari Kudus. Pak, jangan sungkan-sungkan ngomongnya agak kencengan. Karena suara yang MC-nya ini kayak bedek. Iya, yeah, Pak. Pak Epe, saya kalau mau sebelum saya mengulik-ngulik ini. Iya, monggo silakan. Dari perusahaan rokok Sukun. Saya mau nanya dulu profilnya Pak Epe ini di pabrik di perusahaan Sukun ini sendiri Pak Epe sebagai apa? Saya sebagai kepala operasional. Sebagai kepala operasional. Iya, untuk STR. Dong, Pak. Untuk STR 5, Pak. Kan di divisi saya ada STR 1, 2 untuk petrok. Yang ketiga untuk forklift, 4 bagian pemasaran, yang kelima bagian apa? Kendaraan penumpang. Oh, jadi Pak Epe sebagai di kendaraan di penumpang. Kendaraan penumpang. Oke, sebelum lanjut nih aku pengen ngobrol lagi di dalam sambil ngelihat bisnya. Iya, monggo. Puter nih. Oke, jadi ini sendiri sasisnya Mercy apa, Pak? Mercy 1626 ya, Pak? 1626? Ya, ya. Kenapa sih kok milih 1626, Pak? Kayaknya perawatannya saya lihat itu ya nggak terlalu rewel, nggak ribet ya, Pak, ya. Terus ya penggunaannya kan udah PO-PO kan banyak.
memakai 1626. Iya, terus suku cadang juga mungkin ya sudah banyak juga ya, Mbak. Lebih mudah ya, Mbak, ya, ya kalau mudah, ada apa-apa. Ya, apa-apa. Tapi mudah-mudahan sih awet. Awet, Mbak. Gitu ya. Jadi sasisnya sendiri 1626 Mercedes-Benz. Terus kenapa kok pilih bodinya dari karoseri Adiputro? Karoseri Adiputro misalkan ya pionir ini ya, Mbak, ya, karoseri di Indonesia. Terus kenapa ownernya itu milih yang kayak gini, simple, klasik gitu, Mbak. Orang seneng yang kayak gitu, Mbak. Oh, senengnya yang klasik kayak gitu ya? Oke, oke. Karena dibuat yang apa, kayak kaca lebar kayak gini, tidak ada Mbak, aksesoris samping, gitu, Mbak. Atas juga dikurangin gitu, Mbak. Oh, oke, ya. Sebentar. Guys, ini ada sedikit, mohon maaf ya Pak ya, ini kok mati lagi, ada apa ya? Mungkin efek grogi, Mbak. Efek groginya jadi mati. Oke. So, sekarang aku pengen lihat bagian dalamnya, Pak. Ya. Boleh? Boleh, nah, monggo silakan, Mbak. Monggo, Pak Epe duluan. Oke, guys. Bismillah. Nah, kita mau bahas dulu nih, Pak. Dari, aduh ya Allah, interiornya. Jadi interiornya sendiri, untuk dashboardnya, ini sebenarnya pemilihannya untuk dalam seperti apa? Apa memang menyesuaikan dengan bodinya sendiri atau ada spek khusus sih dari... Kalau jok pilih AMG, terus yang apa, minta yang agak tidak terlalu tebel tapi ini Mbak simple gitu. Terus karpet dari Tarabus ya. Sendiri, Pak? Dashboard itu dari standar kayaknya karoseri ya. Kalau ini lantai Tarabus jelas ya, Mbak ya. Yang bagus sih. Dan ini katanya ada untuk yang ini, Pak. Ini katanya spesial banget. Oh iya, iya benar, Mbak. Itu sampai untuk dinding Tarabus sendiri. Ya, pesanan ke ownernya ke Pak Andri sampai anu ya, pengadaannya ya sampai pesan keluar ya. Karena ini nggak ada, Pak. Aku sendiri kan tahu ya, sebenarnya stok dari Tarabus ini sendiri itu kan ini spesial banget karena nggak ada di Indonesia. Nggak tahu ya. Sampai sama saya, tawan saya coba. Jadi memang spesial. Terus jadi apalagi sih, Pak, dari bis untuk perusahaan Sukun ini, dari perusahaan rokok Sukun ini digunakan sebenarnya, karena kan bukan PO ya, bukan otobis ya. Ya, kita kan ya ada untuk selain untuk karyawan CSR, kita kan ya juga punya tim olahraga, Mbak, seperti tim Sukun bola voli Sukun Badak, tenis lapangan, tenis meja gitu. Pembibitan juga ada gitu. Terus ya melayani itu juga, Mbak. Dan ini bis dengan semewah ini untuk karyawan, betul Mbak. Jadi nggak diregulerkan, nggak untuk umum, atau diperjualbelikan atau disewa-sewakan, nggak ya, Pak? Nggak, Mbak. Seleranya mewah sekali loh ini, Pak. Oh iya, Mbak. Iya, malah saya nggak tahu, Mbak. Sebenarnya diangkut ini karyawan seperti apa, Pak? Ya karyawan perusahaan, Mbak. Karyawan perusahaan. Ya dia juga berjasa juga ke perusahaan, kita juga menghargai, Mbak. Benar-benar. Ya, jadi bagi dengan mitra cara yang inilah salah satunya ya. Mbak. Mau ke apa, Mbak? Piknik apa mau kemana kan? Mau ziarah kan ya bisa nanti di apa? Kan dijadwalkan untuk karyawannya sendiri ini apa ada seperti dari mana tujuan kemana untuk ada kemana, Mbak itu? Untuk kita ada armada NQR 4 unit, terus elep untuk penjemput antar jemput, Mbak, mulai dari subuh udah kita jemput gitu untuk bagian produksi, nanti pulangannya diantar, Mbak. Keamanannya terjamin. Sampai tujuan. Bener, Pak. Banyak kan ini ibu-ibu, Mbak. Yang anu ya, itu kan masih kayak ngelinting gitu. Jadi ibu-ibu yang ngelinting ini juga diangkut pakai itu bis ini ya. Enggak, NQR, Mbak. Medium-medium gitu, terus elep-elep gitu. Kan jalurnya juga agak sempit juga, agak Mbak. Sempit.
Iya, iya. Udah ada berapa unit sih Pak dari perusahaan rokok Sukun ini sendiri punya Armada? Armada itu kalau yang udah lama ada berapa ya Mbak? Ada lebih Mbak dari 10-an Mbak ya. Tapi udah kayak 8 OH 806 yang pertama itu Mbak yang kayak Damri itu. Itu Mas itu ya Mbak. Jadwal retro itu nanti Mbak. Iya. Aku sempat loh ngelihat Pak waktu normalnya April ini kalau mau ngeliput itu kan pasti kepo-kepo dulu nih. Oh iya. Cek-cek Wikipedia kayak apa kayak gitu di Google gitu. Wah, jadi perusahaan rokok Sukun ini sendiri berdiri sudah dari 1950. Iya. Betul untuk Sukunnya sendiri ya Pak ya. 1950. Nah, pada saat itu kayaknya belum ada bis. Belum. Iya, belum. Jadi bis dulu pakai kendaraan kayak DOS, Peugeot, tapi bensin ya Mbak dulu masih yang zaman dulu banget gitu ya Pak ya. Untuk angkut rokok itu. Terus beralih sampai ke bis ini di tahun berapa sih Pak kira-kira? Antara awal mula deh, bis pertama ya, kali 80-an ya Mbak. Mungkin 80-an. saya masih kecil Mbak. Mungkin. Bapak masih kecil, saya belum lahir. Iya. Terus kira-kira Pak yang plus lagi dari unit ini apa selain dinding dari Tarabus yang special request terus joknya dari AMG dulu Pak. Kenapa kok pilih AMG ini bosnya ini? Ini apa? Simple Pak ya. Terus apa ruang jarak antar ini kan jadi luas gangway-nya. Tapi kalau dari kualitas AMG sendiri Pak Epek tahu enggak sih? Ya bagus Pak, makanya ini kita coba untuk selain nyaman ya. Sudah saya tes dengan Armada nih Om Sani bagus gitu. Saya ikut apa naik gitu. Jadi udah dites ya Pak? Ya bagus ini. Kalau ngelihat nih Pak, kan normally kalau untuk reguler saya sendiri kalau milih ketebalan dari jok sendiri itu sebenarnya makin tebal sebenarnya makin nyaman, makin ini. Tapi di perusahaan rokok Sukun ini sendiri joknya tipis, flat dan apa ya enak sih Pak. Cuman maksudnya kalau memang ini nggak untuk trayek panjang ya sebenarnya ya. Nggak Pak. Terus nggak trayek TikTok. Enggak. Kayak trayek TikTok aja gitu ya. Oke. Nyaman juga Pak. Enak sih Pak. Terus apa Pak yang lainnya kira-kira dari bis ini sendiri? Belakang ini Mbak. Apa pengaman trap? Oh, pengaman untuk ininya apa tangga? Ya ini Mbak. Biasanya tuh saya lihat itu saya ownernya tuh melihat tuh. Kayak anu Mbak ada anak kecil lari takutnya, terus dia pas jatuh pas jalan terus anu gitu terus dibuatin kayak ini. Dibuat untuk penutupnya ya. Saya bantu Pak. Permisi. Ini harus dibuka dulu. Nah, mungkin dari luar. Misi, Pak. Iya. Enggak samping. Iya, betul. Gini. Nah, jadi untuk keamanannya sendiri nih, guys. Enggak bakalan khawatir karena ini lumayan curam ya. Tapi kan enggak ngangkut anak kecil, Pak. Emang enggak yang anak kecil? Kalau mama bawa anak kecil, bawa pas piknik ada anak kecil, orang tua pun kalau habis ibu-ibu habis ketiduran terus jalan gitu semboyongan, Jadi keamanannya sendiri dari perusahaan rokok Sukun ini udah sampai segininya loh guys, bayangin. Jadi benar-benar ini apa sudah diatur ya Pak ya? Pak Epek ini sebenarnya belum tidur guys, makanya. Pak Epek kira-kira nih akan bertahan dipakai sampai berapa lama sih biasanya kalau Armada untuk perusahaan-perusahaan rokok gini Pak? Ya selamanya aja Mbak. Selamanya ini nanti paling ada deadline nggak kira-kira? Ya mungkin ya antara 7 tahun lah. 7 tahunan 7-8 ya. 7-8 gitu. Sebenarnya kalau kepake 10 tahun juga aman aja ya. Aman orang Mbak. Iya. Situ-situ aja kan. Iya. Terus Pak lebih awet lah ya. Jadi hari ini keluar sudah tidak ada revisi lagi? Kayaknya enggak. Insya Allah keluar ready. Mantap. Udah berapa lama ini di Adiputro? Bikinnya, bodinya sendiri? 2,5
2,5 bulan. Cepet nih mbak. Wow. Yeah. Dengan special request yang ownernya Pak Himsa yang kebetulan nggak bisa hadir ya karena ada sesuatu hal. Mungkin nanti next time mudah-mudahan sih Nanti saya bisa ketemu sama Pak Himsa sendiri, nanti bisa ngobrol-ngobrol lanjut. Nanti kita no sama bis-bis tuanya. Wah keren, jadi saya boleh nanti ya izinin ke Pak Himsa untuk mampir bisa. Ke Sukun, Sukun. Iya, mbak. Saya tunggu, mbak. Untuk kalian semua, nanti untuk info di mana perusahaan rokok Sukun ini, buat yang belum tahu, April bakalan cantumin di description box YouTube channel Aprilia Lestari. Pak Epe, terima kasih banyak. Sama-sama, April, maaf mengganggu. Tidak, mbak. Mudah-mudahan sudah ke expose semua ya. Nanti untuk details dari AMG dan Tarabu sendiri, April bakalan bicara sama Pak Michael. Dan pakainya Alcoa. Kenapa Pak kok pakai Alcoa? Ya biar apa ya? Biar necis. Ya selami enggak necis itu loh, kenyamanan nih, Pak. Juga nyaman gitu loh. Saya jadi merasakan yang di double nyaman. Decker tuh kayaknya nyaman dengan ban Michelin itu. Iya. Terus enggak terlalu banyak apa? Pompa itu kayaknya, Mbak. Enggak pernah berkurang-berkurang gitu. Enggak pernah berkurang. Ya, jarang, Mbak. Jarang banget ya, Pak ya. Oke, jadi kita turun aja nih, Pak, sama closing. Ayo guys, lihat apa? Niki anunya Thermo King ya, Mbak ya. Oh iya, pakai AC-nya dari Thermo King. Rokok Sukun ini sendiri pakai Thermo King, guys. Oke, mantap. Ada TV-nya 1, 2. Di sini, Mbak ya. Ada 2 ya. Tapi kalau orang biasanya mau istirahat ya, Pak. Iya, Mbak. Enggak, ini audionya sendiri masih standar, Pak. Standar. Standar nanti ya? Mungkin ya nanti di custom lagi lah, Mbak. Oh, nggih. Oke, kita lihat Alcoa-nya, guys. Jadi kemarin, guys, ini nunggu-nunggu hanya gara-gara pematangan Alcoa. Jadi lumayan nih. Alcoa-nya keren banget. Nggih. Dan ya, pakai keren, bannya Michelin. Michelin. Jadi karena kenyamanan tadi ya, Pak. Sama itu, Pak. Keawetan itu, Pak. Keawetannya. Terasa, Pak. Investasi jangka panjang begitu ya, Pak. Lifetime-nya itu, Pak. Wah, mantap. Ini kok ada S Transport Logistik. Emang di Sukun sendiri ada logistiknya, Pak? Ada, Pak. Iya, itu di apa? Divisi 1-2 itu. Kita kan 1-2-3-4-5 Sukun Transportnya dibagi 1-2-3-4-5 1-2 itu truk untuk melayani internal eksternal, yang kedua itu mobil alat berat, yang ketiga, yang keempat untuk kendaraan pemasaran, yang kelima penumpang, Mbak. Penumpang. Oke, mantap. Guys, rupanya tadi kurang lebih sudah April kulik dan next time mudah-mudahan punya waktu untuk mampir ke perusahaan rokok Sukun. Kita ketemu lagi insya Allah dalam keadaan sehat ya, Pak. Amin. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh enggak, Mbak, untuk Mbak April saya habis sangat senang. Ini monggo istirahat dulu. Akan keluar mungkin sorean ya. Iya, sorean, Mbak, agak terang. Siap. Enggak terlalu panas. Siap. Terima kasih, Pak Epe. Sehat selalu. Iya, sama-sama, Mbak April. Mohon maaf kalau saya salah kata. Iya. So guys, kita lanjut lagi setelah ini. April bakalan ngobrol-ngobrol sama Pak Andre dari Tarabus dan Pak Michael dari AMD. Stay tune terus, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share dan di-komen. Sarangi. So guys, itu tadi sedikit penjelasan dan perkenalan armada dari perusahaan Rokok Sukun Kudus Jawa Tengah dengan Bapak Epe selaku perwakilan dari perusahaan Rokok Sukun tersebut. Dan sekarang April bakalan bahas tentang details special request karpet dinding dari Tarabus yang didatangkan langsung dari luar negeri. Oh my god, alias karpet di armada ini belum pernah masuk ke Indonesia sebelumnya. Wow, keren. So guys, kali ini lanjut lagi, Pak. Ini kita buka dulu, gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita naik lagi, guys. Aku mau bahas karpet Tarabus, oke? Pak, tapi kok kayaknya kalau yang untuk Tarabusnya sendiri nih, ini ya, saya standar gitu, sing bawah ini. Tadi kan katanya ada yang spesial. Ini justru spesial, Mbak Bel. Spesialnya? Jadi ownernya Sukun ini Mas Himsa, itu bela-belain sampai browsing sendiri, kontak ke pabrik, dia milih sendiri. Warna ini kalau diperhatikan jarang dipakai di karoseri Indonesia. Dia khusus minta ini, kepengen ada biayanya untuk datengin dibelanin.
Berarti ini sebenarnya enggak di Indonesia sama sekali? Untuk sementara enggak. Belum. Jarang. Tapi kalau mungkin ke Singapura atau ke untuk Jerman sudah ada. Indonesia jarang. Sama juga untuk dindingnya, biasanya kan. Dindingnya ini ya. Biasanya. Iya. Sing jelas ini. Sing mana? Sing jelas. Oh ya, ini ada jelas ya. Biasa kan kalau yang normal kan kayu-kayuan. Ini sekarang dia maunya mineral stone atau bebatuan. Kalau dari Mbak April lihatnya gimana? Lumayan atau bagus? Bagus ya, warna baru. Kalau ya sorry to say ya, maksudnya ini bagus pasti, tapi aku ngelihat itu masih enggak jauh beda sama yang biasanya kita pesen gitu loh maksudnya. Masih senada lah. Masih ya. Senada, betul. Tapi kalau yang ini dengan apa tipenya? Mineral water. Mineral stone. Mineral water. Minum dong. Mineral stone. Ini kenapa kok sampai Pak Himsah sendiri, owner dari perusahaan rokok Sukun ini, lebih memilih untuk pesen sendiri? Bukan pesen ya sebenarnya. Request. Karena sudah dikepoin dulu kan tarabusnya yang di website-nya sana. Iya. Itu gimana? Jadi ini saya mewakili Mas Himsah ya, karena beliaunya izin nggak datang. Beliau itu kan dulu kan kalau ke luar negeri atau ada keperluan kan sering naik bus suka. Nah dia tuh sharing, kok di luar negeri itu tone-nya seperti ini, seperti ini. Jadi pilihnya dia tuh referensinya ke Eropa, Mbak. Oh, oke. Okay. Nah dia request, aku maunya yang nggak kayu ketemu kayu, tapi kayu yang dindingnya itu yang adem apa, yang bebatuan ada nggak. Dia milih sendiri, Mbak. Setelah bebatuan ini agak kayak sembur-sembur batu gitu loh. Oh, mungkin kalau terang ya kelihatan ya. Iya, ini kan indoor soalnya. Kalau biasanya kan kayu panjang-panjang. Iya, benar-benar. Nah, ini sekarang yang lebih kayak onyx gitu kan. Onyx, betul. Onyx ya. Dan kalau lihat di beberapa unit kayak pamerannya Hino yang baru, unitnya saya enggak berani ngomong di beberapa unit. Salah satu unit lah. Ya, begitu lihat maunya ini semua. Nah, makanya gimana? Tapi sekarang masukin ya. Kamu mau nggak mau? Ya kalau banyak permintaan, kalau seri juga menilai baik, ya kita pasti mau lihat pasar. Kayu-kayu terus juga mungkin perlu ada, iya. Harus ada sedikit pencerahan dan perbedaan. Iya. Perubahan yang lebih bagus, lebih baru, lebih fresh, gitu kan? Oke. Gitu. Wow. Jadi pada waktu Pak Himsah sendiri ngabarin kamu nih, hey Pak Andre. Enggak. Kamu langsung mengiyakan atau gimana? Enggak, karena kan pertama pasti ada biaya. Kan ini datanginya cuma khusus buat ini aja, sedikit. Enggak untuk mass production. Terus kedua, dan untuk satu unit ini tok. Iya. Sukun ordernya untuk satu unit ini aja. Oke, tapi kamu masukinnya beberapa. Enggak bisa. Bisa toh. Ada minimalnya. Ada minimal. Oke. Dan ya, itu di cover perusahaan rokok ini atau oh enggak, proporsional. Proporsional. Beliau dikenakan yang memang dipakai aja yang dipakai, di order. Iya. I see. Dan mungkin kalau masuk di vlognya Mbak April ini banyak yang nonton terus juga suka, ya why not? Bisa jadi pilihan baru nih guys. Fresh loh ini, benar. Mantap sih. Oke, bagus banget. Aku suka karena kelihatan lebih mewah, lebih bersih. Terus ya matching ya sama interior dalamnya ya, antara warnanya juga. Makanya aku tuh heran, kok bisa beliau ini cuma mematchingkan dari warna jok? Maksudnya kan secara ini kamu kasih nggak sih ininya apa ilustrasinya? Iya, jadi kita biasanya minta keterangan sukanya dindingnya warna apa, joknya warna apa, lantainya apa, kita simulasikan yang koleksiku toh, yang koleksinya Tarabus aja. Yeah. Kita bisa buatin terus kita kasih, beliau rasa baik baru diaplikasikan. I see, mantap. Kira-kira nih ada pesan nggak untuk viewers April seputaran Tarabus sendiri? Kalau karpet kemarin lebih detailnya di vlog personal kita. Tarabus, Mungkin kalau cerita tentang dinding, motif memang selera. Monggo aja, mau kayu, mau bebatuan. Namun kalau lihat tren saat ini, itu udah jarang banget yang pakai ABS karena beberapa cerita itu kalau udah usia agak ngerepek, grepek-grepek. Motor lewat, suaranya tembus, ada binatang kecil masuk. Sekarang, nggak sekarang ya, mungkin 3 tahun terakhir ini sudah mulai pakai vinil. Karena dia nggak putus 2 meteran, jos dari depannya ke belakang. Juga dia nggak akan ngerepek. Jadi, jaminan ya? Iya, dibandingkan ABS, betul. Jadi lebih kedap suara,
hewan nggak bisa masuk, air juga nggak bisa masuk kan, yeah. Sama motif pasti jauh lebih mewah daripada ABS. Mantap. Begitu, bener apa enggak gitu, monggo kalau yang... Jadi kalau bener atau enggaknya itu harus dicoba guys. Untuk teman-teman pengusaha, nih ada yang terbaru dari Tarabus. Jadi jangan pindah klien hati lo ya, karena Tarabus selalu memberikan inovasi dan pilihan-pilihan yang baru juga ya, yeah. Termasuk salah satunya ya ini tadi, mm-hmm. Mungkin salah satu yang terbaru banget yang mungkin, yes, belum masuk di Indonesia. Tapi mm-hmm. Insya Allah stoknya udah ada nih berarti, yeah. Sebagian dari kita, kita enggak kasih cuman beberapa kecil pilihan, tapi kita kasih cukup banyak pilihan, Mbak. Monggo aja di mix match mana ya, juragan-juragan yang cocoknya apa. Mudah-mudahan kita bisa cover. Amin. Keren banget. Pak Andre, thank you so much. Thank you. Sudah mau tak liput lagi ini masalah Tarabusnya, karena aku memang dengar dari awal bahwa ini special request dari Pak Himsa untuk Tarabus di dindingnya terutama ya. Betul. Karena beda dari yang lain. So guys, habis ini kita lanjut lagi karena April bakalan ngobrol sama Pak Michael dari AMG. Nih, joke ini nih. Thank you Pak Andre. Thank you. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat. Sampai jumpa ya semuanya. Dah, serangi. Dan sekarang kita akan bahas sedikit tentang AMG Seat yang dipakai armada dari perusahaan rokok sukun ini guys. Dengan details yang ada di seat tersebut menampilkan kemewahan dan back seatnya yang terlihat kokoh dengan looks yang tipis, tidak seperti jok bis pada umumnya. Bikin April nih jadi penasaran, apa sih kelebihan dari AMG Seat ini sendiri? Jadi ini unboxing. Apa perlu bantuan unboxingnya, Pak Mike? Perlu kelihatan lemah seperti sekarang. Duh kan, baru juga mau tak bantuin. Jangan, itu pekerjaan kasar. Oh, aku biasa dikasarin. Oh salah ya, bukan biasa dikasarin. Biasa pekerjaan kasar. Nah, gitu loh. Ini maksudku biar terlihat aja. Gak usah semua facing ini. Ini ambil atas sih. Ininya satu. Itu amret sih susah ya. Yes. Oh yang ini ya. Oke, ini cukup begini saja. Kamu boleh duduk sebelah sana. Permisi. Mungkin sambil menjelaskan. Sorry. Dan ini tak kasih ini ya. Oh iya. Permisi. Thank you. Cukup meter loh ya. Oke, guys. Kita akhirnya balik lagi di dalam bis dari perusahaan rokok Sukun Kudus. Nah, ini aku mau perkenalkan dulu viewers aku, sapa dulu dong viewersnya Aprilia Dilestari. Selamat pagi semua. Kita kembali di channelnya Aprilia Dilestari. Betul. Ya. Betul. Waduh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya, yeah, dan jangan lupa di-share karena info-infonya pasti akurat. Insyaallah. Loncengnya. Loncengnya. Yeah. Aku dibantu promo loh, guys. Jadi aku perkenalkan Pak Mike, monggo Pak Mike ini, yeah, dari mana? Perkenalkan semua, saya Michael. Saya ini adalah salah satu supplier juga ya, vendor untuk pembuatan jok untuk transportasi. Mm-hmm. Salah satunya ya untuk bus juga. Dari AMG. Dari AMG Seat. Ya. AMG ini di mana toh? Saya sih lokasi di Singosari untuk workshopnya ya. Di Malang Jawa Timur. Di ya? Malang Jawa Timur juga. Mm-hmm. Tapi udah kemana-mana dong ininya. Lumayan. Lumayan. Sudah Bukan sampai jalan. Menyeberangi lautan juga. Mewah, saudara-saudara. Kok, aku manggilnya kok aja ya? Ya boleh. Senom toh? Insya Allah. Nah, Pak, ini koyo ketua engku. Celuk titi ya yo. Mana ya? Jangan dong, nanti kan kamu manggil aku tante. Tuh, aku ya, mau nanya nih. Ini pertama kali aku ngeliput job untuk AMG. Nah, apa sih kelebihan dari AMG ini sendiri? Jadi kita AMG itu kalau secara konsep ya, kita ngomongin konsepnya itu kita berani tampilan dengan yang lebih fresh dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah ada. Mm-hmm. Jadi kalau dilihat sekilas, kita ini memang mainnya desainnya lebih minimalis. Mm-hmm. Dan juga untuk di sisi desainnya kita main tipis-tipis semua. Tipis-tipis ini gimana? Untuk sandaran, mm-hmm, kita tipis. Jadi, oh, jadi bukan karena ini perusahaan rokok untuk angkut karyawan, ditipisin. Tapi jadi memang konsepnya awalnya kita itu, kita mau suguhkan sesuatu yang berbeda untuk teman-teman perusahaan transport ya. Apakah nyaman kalau tipis gini?
Sebenarnya kalau nyaman tidaknya ya monggo dicoba dulu. Nah. Kalau pas duduk gini sih nyaman. Nah. Tapi apakah nyaman untuk trayek panjang? Untuk trayek panjang jadi gini, kalau kebetulan kan busa kan kita bikin sendiri ya. Mm-hmm. Jadi untuk nyaman tidaknya itu tergantung dari ergonomi lekuk, bentuk lekuk sandarannya ini. Jadi kalau yang menjamin kenyamanan itu adalah lekukannya. Ya, jadi ergonomi lumba supportnya bagaimana itu sih memang kita sudah perhitungkan semua. Untuk desainnya kita ini kan untuk peruntukannya untuk market-market di Indonesia ya. Hmm. Dengan market yang tingginya katakanlah 170 sampai 180. Jadi memang kita sudah desainkan khusus, khusus untuk supaya nyaman sama market-market di Indonesia. Oke. Jadi kalau oh sorry, tak potong ya. Iya, gak apa-apa. Jadi kalau untuk misalnya banyak orang ini kan berpikir kalau tipis ini kayaknya keras. Mm. Nah, ya kan? Enggak loh, tapi ini empuk. Ini empuk dan beneran sih nyaman. Nah, jadi sebenarnya keras atau softnya busa itu tidak tergantung dari ketebalan sebenarnya. Nah, ilmu. Jadi dari mana? Jadi kalau bahan ini kan ada campuran juga ya. Untuk density-nya sudah ada patokan di angka sekian untuk supaya foam ini bisa awet. Okay. Nah, jadi kita cuman main di perbandingan bahannya bagaimana supaya ini ibaratnya begini. Kalau mau dibikin tebel tapi keras itu bisa. Jadi lebih banyak busanya di dalam. Secara density tetap. Oh, oke. Okay. Tapi ada campuran-campuran yang ada bumbunya lah istilahnya. Untuk supaya menghasilkan produk keras. Jadi bumbu dapurnya nggak boleh di sharing. Itu rahasia dapur namanya, guys. Betul. Jadi kalau dibikin tipis gini pun, dibikin empuk juga sangat bisa sebenarnya teman-teman. Jadi tergantung dari pembuatan foamnya bagaimana, secara bumbunya, secara perbandingannya segala macam. Itu yang kita bisa otak-atik untuk menghasilkan bangku yang lebih nyaman. Gitu. Oke. Kalau tipenya sendiri ini untuk di perusahaan sukun ini requestnya apa? Kalau ini speknya sih untuk seat 22 big bus ya. Dengan kalau ini sih kodenya di kita VTEC namanya V. VTEC. Dan juga dengan requestnya dari sukun untuk beberapa opsional tambahan jahitan untuk supaya lebih terlihat simple dan elegan. Wow, gitu. Ini memang simple dan elegan, classy. Nah, itu dia, ini classy. Serius, ini classy banget. Dari warnanya, pemilihan warnanya sendiri ini dari Pak Himsa sendiri atau gimana? Oh, panjang prosesnya. Oh, karena mendapatkan warna tone seperti ini ya, matchingnya ini, match and matchnya ini, nggak gampang loh. Nggak usah warna ya, ini kancing ini. Kalau mungkin bisa disuruh. Nah ya. Ini tadi aku mau bahas, ini kancing dari mana ini? Ini bukan ininya AMG kan? Nggak, kancing ini pun milihnya juga lama banget kita. Karena kancing ini kan sebenarnya kan tipenya banyak ya. Ada yang desain ini, ada yang gambar ini. Jadi kita memang pilihkan setelah panjang diskusi sama Mas Himsa ya. Kita pilih ini akhirnya karena ini yang paling mirip sama logonya sukun. I see, brand ini cantik banget. Ini tuh kayak kelihatan cute, terus anggun, ya. Mewah. Beneran ini mewah banget. Jadi dari warna, dari kancing, bahkan jahitan ini ya, pun ini. Nah ini kan referensinya kan kita mobil klasik Eropa juga ya. Yes, nah aku baru mau ngomong itu, bener-bener klasik memang ini. Jadi memang kebetulan saya sama Mas Himsa ini secara desain satu frekuensi untungnya. Wah, jadi matching. Jadi matching, walaupun prosesnya panjang ya, pemilihan warna. Ini kita coba desainkan warna ini ditaruh sini itu sampai hampir ada 30 file aja ada. Wow. Jadi kita tukar-tukar warna. Berapa lama sih? Hampir 3 minggu ya. 3 minggu sampai sebulan cuman untuk warna. Diskusi warna sampai sebulan, tapi aku bisa bayangin sih. Nah, ya. Aku juga bisa bayangin bahwa Pak Himsa ini seleranya mungkin perfect ya. Lumayan, detail banget. Detail banget, ya. Perfect kayak gitu. Jadi dia nggak mau ada, mungkin meminimalis suatu kekecewaan dan kesalahan betul, gitu kan. Betul, apalagi okay. Kan kalau secara interior bus ya, kalau kita naik yang paling kelihatan kan ya memang jok ya. Bener.
Jadi ini poin yang bisa dibilang paling penting untuk interior. Salah satu poin paling penting. Salah satu poin yang sangat penting ini. Jadi memang secara pemilihan warna memang kita tidak bisa kasih batas waktu satu minggu harus selesai ya, tidak bisa. Karena memang ya pemikirannya banyak, diskusinya panjang memang untuk menghasilkan yang terbaik. Itu. Dan ini matching banget loh guys, karena tren kalau di 2022 ini adalah blue sebenarnya. Betul. This ke blue. Ke blue dan juga kalau sekarang ya, kalau saya amati orang-orang ini lebih main ke yang warna-warna soft sekarang. Betul. Enggak suka, enggak terlalu suka yang warna-warna nusuk gondreng, mata. Gondreng ah, gitu ya. Gondreng. Kecuali tren rambut. Tren rambut tuh gondreng sekarang. Kalau dulu kan ash gray apa ya, sekarang ya. Udah apa? Hijau toska, biru. Banyak. Rencana mau di warna apa selanjutnya? Aku nanti maunya blue aja. Ikutin tren guys, sekali-sekali biar kayak anak muda. Betul. Gitu. Biar enggak kelihatan jauh gapnya kamu sama aku. Enggak jauh kok guys. Masih jomblo kan? Masih. Masih ya? Beneran? Beneran. Eh, masih. Malam minggu nanti ngajak aku jalan dong. Aku juga jomblo loh. Ayo, mau kemana? Yes, di traktir. Ngakak lagi. Oke, okay, jadi balik lagi nih ke AMG. Untuk ya. Amresnya sendiri, ada kode spesialnya nggak untuk Amres? Sorry. Ini yang udah dibuka. Nah, kalau untuk Amres sih kita satu tipe ya. Untuk sementara, untuk yang tipe standar satu tipe. Kalau Amres yang lain sih ada tipe Amres mati eksekutif. Cuman kalau kita pakaiin di sini gangnya habis karena secara lebar dia lebih lebar. Jadi ini tadi gimana? Ini masih diputer gini ya. Jadi diputer gini aja. Karena, kuat nih, tangguh. Insya Allah tangguh. Justru kita pakai ini karena sejauh ini saya rasa kami riset juga ini yang paling kuat ya. Karena di Indonesia ini kan ya kita tahu sendiri ya. Barbar. Ya bisa dibilang seperti itu. Bahasa penumpangnya agak barbar. Bahasa halusnya itu menggunakan fasilitas yang tidak sesuai. Nah. Tapi barbar ini sih sesuai. Maksudnya apa kosakatanya oke. Okay. Daripada tidak sesuai kan? No comment. No comment. Oke, okay, terus apalagi nih dari AMG yang perlu aku bahas? Kalau kira-kira apa selling point-nya deh? Kalau selling point kita kan tadi ngomongin soal desain yang lebih minimalis, yang lebih apa ya istilahnya classy, elegan, compact lah ya. Nah, dari sandaran yang tipis, terus desain yang seperti itu sih bukan cuman untuk memuaskan mata sebenarnya. Betul. Ada sisi teknis yang diperhitungkan kenapa kita bikin bangku tipis seperti ini. Jadi dengan bangku tipis ini kita ini poin pertamanya ingin memaksimalkan leg room antar bangkunya. Jadi setipis itu. Jadi setipis ini. Yang tebel kamu kayaknya. ini ibarat kalau cewek mungkin masih 17 tahun gitu ya. Aku? Oh iya aku lupa. Aku 17 tahun loh. Tipis kan? Masih. Masih tipis masih. Ya? Guys, ini benar-benar mewah dan aku suka banget karena aku sebagai perempuan aja ini seleranya benar-benar elegan, classy. Jadi kelihatan mahal gitu loh. Tapi emang mahal harganya kan? Iya enggak sih? Tergantung ya sebenarnya. Ada kualitas gitu. Nah, hukum-hukum malamnya kan seperti itu memang. Benar. So guys, buat para juragan ya, teman-teman pengusaha bisa jadi salah satu mungkin salah satu yang bisa kerjasama sama kita lah. Ya. Untuk nanti infonya Pak Michael, aku bakalan kasih di description box. Ya. Jadi untuk alamat, nomor telepon, untuk pemesanan seperti apa, nanti biar kasih tahu aku ya. Nanti aku tulisin. Jadi sekilas itu, kalau mungkin mau dicoba secara sisi teknisnya ya, Mbak Apri kan juga punya bus nih. Iya. Ya kan? Pasti sedikit banyak seat 48 juga punya dong. Ada. Nah, monggo dicoba legroomnya sama enggak kayak punyanya Mbak Abdul? Ini sebenarnya memang benar-benar nyaman sampai depannya aja, nggak usah ke belakang ya. Kadang kan kalau kita ada pembatas ini. Partisi ya, betul. Partisi dengan tinggiku 169,5. Nah. Perfect ya, 169,5. Nah, untuk cewek ini pun untuk market Indonesia sudah tinggi banget. Masuk tinggi ya. 169. Dan ini masih nyaman, jaraknya juga masih jauh guys. Tinggi kamu berapa sih kok? 180. No,
180 bagian 180 depan aja depan. Masih oke. Iya kan? Tuh, masih ada jaraknya. Jadi ini pun jarak udah kita bagi ya. Jadi untuk per seatnya memang kita usahakan jaraknya sama. Kalau mungkin kita bilang partisi ini kan, ya mungkin partisi tipis bilangnya gitu kan. Nah kalau di seat-seat belakangnya pun sebenarnya juga nggak beda jauh. Ini sorry ya. Nah, ini seat nomor 2 lebarnya nah, masih segini. Seat nomor 2-nya dengan tinggi yang 180. Jadi memang sandaran kita bikin tipis. Ada sisi teknis yang kita jual juga untuk para teman-teman PO. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi lainnya ada lagi belum? Ini untuk gimana? Kretekan, sorry Bang. Ini oh, kretekan. Ada ya berarti ya. Ini sih tambahan untuk dari PR sukunnya sendiri. Oh. Mungkin okay. Seperti kain tipis mereka yang bikin sendiri nanti tinggal ditempelin ke depan. Ya. Logonya mungkin nama ya, untuk perusahaannya. Ya. Oke. Okay. Seperti seatnya kereta lah mungkin ya. Yes. Lebih bisa jadi. Wah, keren banget. So guys, itu tadi info dari Pak Michael AMG. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak Michael ya. Amin. Boleh lewat? Berdiri mungkin. Oh iya berdiri ya, sorry. Berdiri aja. Saya takut kebentur soalnya. Tadi saya hilang. Tadi udah kebentur ya, sama. Tapi saya hilang. Okay. Langsung hilang. Oh iya, langsung hilang loh iya. Guys. Ya udah kita menuju ke depan saja. Pak Michael, kurang siap. Lebihnya mungkin info dari AMG seperti itu dulu ya. Ya. Nanti betul. Mungkin info selanjutnya kalau ada yang mau pesen, mau order ya atau tanya-tanya bisa langsung monggo dipersilahkan. Nah, Pak Michael. Enggak beli enggak apa-apa sebenarnya. Yang dulu. Penting kan nambah teman nanya-nanya. Gitu ya. Oh, aduh. Iya. Seduluran salawasi. Betul. Oke. Pak Michael, terima kasih banyak siap, atas waktunya. Siap, saya terima kasih. Mohon maaf udah ganggu. April. Mungkin lain kali ketemu dalam ya enggak tahu nanti kerja sama ya. Kita bisa jadi mungkin, nanti aku kulik-kulik lagi. Mungkin ada review di Probolinggo ya enggak tahu. Woi, mantap. Siap. Atau aku ke tempat kamu juga bisa loh. Oh, boleh. Sekarang kan ada di Putro. Oh okay. Iya, tinggal lurus. Thank you so much, sehat-sehat selalu. Thank you, sama-sama Kak. Sama-sama Tuhan sarangi. Berkati. Sarangi-nya gini ya? Sarangi. Ya. Sarangi. Oke okay, guys, itu tadi liputan April dari Adi Putro Karuseri membahas tentang bis dari Sukun. Perusahaan rokok Sukun Kudus, Jawa Tengah. Nah, stay tune terus ya, karena apa? Di Vlog April ini akan memberikan informasi yang informatif dan bermanfaat, insya Allah. Thank you for watching, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Sarangi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.